Assalamualaikum dan salam sejahtera teman-teman. Hari ini adalah hari kedua perintah PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Baru dilaksanakan. Jadi anak saya dan sekolah di Malaysia telah diarahkan untuk tutup selama 4 minggu. Tapi untuk sekolah anak saya, telah diberitahu cuti sambil belajar selama 4 bulan. Maknanya bulan 3 tahun 2021 baru persekolahan bermula. Jadi ibu apa terpaksa terima hakikatlah. Keadaannya berlaku. Kita hanya mengikut arahan pemerintah. Manakala cikgu-cikgu tidak dibenarkan pulang ke kampung kerana mereka mesti berada di kawasan yang berhampiran dengan sekolah mereka. Maknanya apa-apa berlaku, maksudnya kalau diarahkan untuk ke sekolah ke bertugas ke apa, memang dia pun hadir lah. Bila seperti dulu. Dulu macam awal tahun ni bulan 3 cuti sekolah dan terus bersambung ke PKPB, BPKP, Perintah Kawalan Pergerakan dan berdekat lockdown. Maknanya cikgu-cikgu dan sesiapa yang pulang ke kampung tidak dapat pulang ke rumah masing-masing lah. Okay. Sekarang kita nak melihat keadaan pembelajaran anak kita melalui online, ya. Yeah? Okey, jom kita saksikan sama-sama. Sementara tu, jangan lupa like, komen dan subscribe, ya. Yeah? Sila nonton sampai habis. Sekurang-kurangnya 3 minit masa menonton, ya, yeah? Untuk memahami apa yang terkandung dalam video ini. Okey, anak saya yang sulung, dia sangat pemalu. Dia sedang belajar dengan online daripada inilah cikgu yang bertugas. Okey, dia tak nak langsung ambil gambar, dia tak boleh. Okey, tu belajar abang. Tengok tu dah menyorok dah. Udah jadi macam dengan kura-kura. Anak saya ni memang pemalu. Seorang lagi tu ada lagi. Okay, sekarang jam menunjukkan pukul 9.17 minit. Kelas bermula tadi pukul 8 pagi. Okey. Sekarang kita nak pergi ke bilik nombor 2. Okey, anak saya ni sedang belajar melalui online juga. Tu buat apa tu? Tu nampak. Tu gambar tu cikgu ni sedang mengajar. Cikgu apa tu? Cikgu nama apa? Cikgu ke tu? Syamsul. Cikgu Syamsul. Syamsul. Baiklah, kawan lakar. Okey. Apa tu cikgu ni, dek? Ha? Apa tajuk pelajaran hari ni? PSV. What? PSV. Apa tu PSV? PSV. Pendidikan seni. Oh, pendidikan seni. Okey, lepas pendidikan seni apa lagi? Pukul 12.30 RBT. Oh, 12.30 RBT. Jangan masuk SV, Mat. Tengok. Sejuk. Hari ni hujan, jadi suasana cuaca sejuk lah. Sejuk. Tengok ni. Anak saya belajar dalam selimut. Apa pesen lah. Dekat sekolah, saya pun. Okey. Nanti pukul 12 belajar apa? RBT. RBT. Okey, ayahnya dah balik apa sarapan pagi untuk anak je. Okey, jom pergi makan dulu. Sabar, belum.